terbaruku, dan ini adalah skin rahasia catnap guys versi Zunomali. Yap. Sebenarnya lihat-lihat, oh dia jalannya ini ya. Oke, banyak banget pesertanya dan dia jalannya. Kukira kayak catnap gitu ya, langsung enggak, ternyata guys dia kayak membungkuk dan aneh. Aneh banget sumpah dah. Set. Oke. Set. Oke, tidak kena. Be. Oke, mau lari kemana dia? Oh, dia mau kabur guys, dia mau kabur ya. Kita coba hantam guys. Oke. Rasakan itu ya, gitulah kata-katanya. Oke, di sini kalian bisa lihat ini adalah map Hot Wheels ya. Jadi ini gabungan antara catnap. Ih, masih aneh guys aku ngeliat dia jalan ya, kayak bungkuk ke depan kakinya gitu loh. Aneh, jelek banget. Oke, tidak kena. Tidak kena. Oke, tidak terlalu kuat guys. Kita kalahkan aja langsung ya. Buang-buang waktu aja kita lawan dia guys. Kita langsung kalahkan aja. Oke. Langsung guys. Oke, kita sudah mengalahkannya dan sekarang aku pengen coba ke tadi ya, tempat tadi itu Hot Wheels-nya. Oke, saatnya kita masih ada satu. Kita lihat dapat mobil apa kita guys. Enggak dapat mobil, dia jalan guys. Ih, kocaknya. Wah. Aneh banget sumpah, merangkak-rangkak guys. Ih, serem tapi ya kalau dilihat-lihat ya. Nggak dapat mobil loh. Malah lomba lari mereka. Kita coba di sini guys. Bisa nggak sih? Let's go. Berputar. Ternyata bisa ya. Aku pengen coba itu di Ninja Warrior ya. Aku selalu pengen coba yang berputar gitu. Oke, mantap jiwa. Set. Let's go. Mantap. Finish dan mantap jiwa. Oke guys, itu saja untuk video hari. Buta warna apa gitu namanya. Pokoknya aku nggak bisa terlalu bedain. Jadi aku nggak tahu ini warnanya apa. Yang pasti ini gelap guys. Warnanya gelap ya. Dan dia ini bentukannya kucing dengan kaki dan tangan yang panjang dan tentu saja sangat menyeramkan dong. Jadi kita lihat guys, kita lihat seperti apa kekuatannya. By the way, aku sudah punya. Masih ada lagi satu. Set. Oke. Kalahkan dia catnap. Catnap, kau bisa mengalahkan dia. Dia mau kemana guys? Jangan kabur Boboiboy. Kemana kamu kabur? Hey. Kita kalahin guys langsung. Ada keluar emot batu dia ya. Oke, aku tidak tahu ini mapnya. Aduh, lemah guys kayaknya dia ya. Coba hindarin. Aduh, lemah dia guys. Kita kasih sekali deh biar kita lihat efeknya. Aduh, lemah guys. Terlalu OP ini. Catnap ini terlalu OP ya. Ini musuhnya terlalu lemah ini. Kita kalahkan saja dia ya. Terlalu cupu nih guys. Langsung. Mamam itu. Rasakan itu guys. Oke, ada lagi satu nih ya. Loh, ada Hagiwagi guys. Ada Hagiwagi tuh. Kenapa ini guys? Apa ini error ini game ini guys? Wah, ini konspirasi lagi nih. Poppy Playtime ini lagi kolaborasi jangan-jangan ini sama ini ya. Ada. Wah, balapan kita guys, balapan kita sama Hagiwagi ya. Kocak game ini guys. Oke, let's go lah. Oh, kita balapan sama Hagiwagi guys. Jalannya kocak juga ya. Lucu juga nih jalannya kayak gitu tuh. Apa itu guys? Kayak laba-laba di jalan. Rangkak-rangkak dia. Kucing emang kayak gitu sih jalannya sih. Mereka nih yang aneh. Hagiwagi yang aneh bonekanya nih. Oke, let's go. Kalian pakai dua kaki, aku pakai empat kaki ya. Jadi tentu saja aku yang lebih cepat pribadi. Jangan macam-macam kalian sama aku ya. Let's go.
guys. Oke guys, kita berhasil dapat round. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru. Oke, jadi ternyata ini aku dapat map Stumble Guys Backrooms ya. Jadi ya, kalian kalau ngikutin channel ini pasti tahu ya. Oke, jadi kita akan mencari di sini sih tulisannya kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini, kita akan mendapatkan 4 karakter Rainbow Prince, guys. Jadi kita akan dapat skin Rainbow Prince kalau kita bisa memenangkan kalau kita bisa keluar dari backrooms ini ya. Dan kalian juga pasti tahu lah ya, di sini nggak mungkin nggak ada. Oh, what the fuck? Oh. What? Oke, kabur dulu ya. Oke, jadi aku baru ngomong tadi ya, Rainbow Prince, ternyata ada blue, guys. Oke, di sana ada green. Oke, tadi kita dikejar blue, di depan ada green, berarti kita akan belok ke kanan atau ke kiri ya. Kita ke kiri saja dong. Oke. Ada dua. Ternyata kita bisa pakai ini ya kalau kita bisa menang ya, tapi kita harus menang dulu gitu. Semoga aja bisa menang sih. Oke, ada dua karakter sudah kita ketemu ya. Tinggal memenangkan ini dan kita akan mendapatkan skin baru. Sana ada nggak? Kayaknya di sana ada deh. Aku curiga ya. Aku curiga di sini ada juga monsternya. Karena kan dia ada 5 atau berapa ya? Berapa karakter si Rainbow Prince? Aku nggak tahu 4 atau 5 ya. Oke. Mana? Di mana mereka ya? Ya, nggak usah cari mereka. Kita akan cari jalan keluarnya aja dulu ya. Gak ada jalan keluarnya. Di mana ini kita? Oke, di situ ada orange. Ya, orange. Aduh, mati kita sudah ya. Terjebak kita ya. Jadi, di backroom ini agak sulit memang. Ini yang lengannya panjang ya. Kalian pasti lebih tahu lah kalian ya. Soalnya kalian banyakkan penontonku tuh banyakkan pemain game. Apa Roblox kebanyakan ya? Oke, kayak ninja itu larinya kayak Naruto ya, si Green ya. Oke, tenang Rudy, kalau kamu bisa memenangkan ini, kamu akan menggunakan skin Rainbow Prince ya. Oke, tadi di sana kan, nggak boleh kita ulangin dong. Tapi kita cek dulu, siapa tahu mapnya berbeda gitu. Kita akan langsung belok aja kali ya. Kita akan belok langsung ke kanan aja dah. Oke, kita belok ke kanan aja. Itu di belakang ya kan. Udah kuduga sih itu ada orange ya. Oke, ada 3 karakter. Aku nggak tahu satunya di mana ya. Ya satunya atau dua lagi sih. Aku bingung. Oh, di sini ada lagi. Oh, itu red. Oh, ada skateboard. Ada skateboard. Oke. Let's go. Skateboard. Dengan ini kita akan memenangkan permainan ini, guys. Oke. Mereka ngejar, kita akan lari laju. Oke, kalau pakai skateboard ini udah pasti menang sih. Kita tinggal cari jalan keluarnya aja di mana. Kita akan menelusuri the back rooms, ruangan tanpa ujung. Tapi ini ada jalan keluarnya juga, guys. Lambat banget mereka ya. Inilah kalau kita pakai skateboard andalan kita nih. Mencari. Di manakah ujungnya? Oh, ini dia. Ini portalnya. Oke, kita tinggal masuk dan kita akan menang. Kita tungguin dulu kali ya. Kita prank mereka. Oh, ada 4 karakter. Seharusnya ada anu ya, purple ya. Aku nggak tahu di mana. Oke, kita masuk ke portalnya. Ini portal menuju apa ya? Oke, kembali lagi akhirnya. Kita akan cari. Oh, what? Ada Patrick. Wah, ada Patrick. Oh, jadi ini kita ceritanya cari skin anu ya? Karakter SpongeBob jangan-jangan. Ada Patrick, guys. Oh, dapat. Bisa diambil. Oh, kita ternyata mencari skin dari Pipotpus ya. Ini apa ini? Oh, Gary. Gary ternyata ya. Gelap banget, gak kelihatan tadi. Oh, Gary. Oke, kita udah dapat 2 tadi. Pertama ada Patrick. Ya. Apakah aku harus senang atau tidak, gak tahu juga.
Soalnya nggak menarik juga sih Squidward ini. Ya, intinya kita dapat Squidward. Udah 3 karakter, apalagi satunya semoga Slendy Bob ya. Karena aku pengen pakai Slendy. Kita dapat, guys. Oh iya, bisa diambil. Oh, finally aku mendapatkan karakter yang ku idam-idamkan ya. Ini adalah Slendy Bob. What? Map rahasia part ke-6 backroom, guys. Oke, kita maju. Maju. Aku nggak tahu nih arahnya kemana ya. Ini suara-suaranya kok seram-seram gitu loh. Oke, ini beneran kayak game backroom yang kumainin asli. Video ini nggak tahu aku kemana ya. Kita lari-lari dulu ya. Kita cari-cari dulu. Soalnya ini bahkan ruangannya bisa berubah-ubah, guys. Itulah keunikan dari backroom yang masih menjadi misteri. Oh, what the fuck? Apa itu entity? Oh, SCP. Ya kah? Coba kita datengin dulu ya. Oh, SCP-173 ya? Lah. Ini bahaya banget nih SCP-173 nih. Kalau kita berkedip, dia langsung bisa pindah ke depan, guys. Jadi Oke. Kita lihat dulu. Oh, bisa pindah ternyata ya. Oke, kita kabur. Oh. What the. Oke, jadi sudah aku skip lagi, kita cari Obunga aja ya. Itu udah berapa monster kita ketemu ya? Enggak ketemu-temu Obunga ini. Kita cari lagi. Oke. Dari tadi ketemunya monster-monster aneh terus ya. Oke, oh, ternyata kita disuruh mencari, ini ada tulisannya 1/5 ya. Jadi kita disuruh cari koin itu sampai 5 ya. Kita harus ngumpulin sampai 5 baru kita berhasil. Oh, itu di sana ada kita cari. Kita datangin. Oh, itu Obunga itu. Lari dulu ya kita ya. Oh, laju juga. Asli serem banget ya mukanya ya. Padahal cuma gambar gitu aja. Dia ngejar. Kukira nggak ngejar di situ. Wait. Oke, kita ambil koinnya dulu ya. Tapi kita pasti bisa lolos ini. Kalau nggak lolos pun nggak masalah sih. Yang penting kita sudah ketemu Obunganya ya, sesuai janjiku ya. Kita ambil dulu koin pertama di sini. Oke, mana tadi? Masih sempat tampil yang kedua. Kita naik ke sini. Kayaknya dia nggak bisa ngejar kalau kita naik sini. Oke, lompat. Oh, ternyata bunganya itu nggak bisa ngejar ya kalau kita tuh naik ke tempat yang lebih tinggi gitu. Aneh banget sih, tapi ya udahlah ya. Mana bunganya? Oh, ada. Cepat. Kenapa aku berhenti juga sih tadi sih? Salah juga sih. Oke, tidak. Oh, berhasil ya. Aman, yeay. Ternyata kita berhasil memenangkan map rahasia. Aku dapat barusan ini adalah skin boneka Doggy dengan badan yang setengah hilang ya, jadi dia setengah aja badannya. Aku nggak tahu ini kelindas kereta. 6 peserta, 7 peserta bahkan ya. Let's go. Kita akan memakan mereka semua. Kita makan. Let's go. Kita makan. Dihantam, guys. Kukira bakal dimakan ya. Ternyata dia enggak makan, guys. Dia enggak mau makan peserta lain. Dia ingin menghantam saja. Dia barbar. Oke, kita coba lagi. Mantap jiwa. Let's go. Mamam tuh guys. Oke. Dia enggak makan-makan atau apa gitu, guys. Dihantam sama dia ya. Oke, kita berhasil dapat crown. Terima kasih buat kalian. The back rooms. Kita jalan-jalan dulu. Bukan jalan sih, ini lari sih. Kita disuruh keluar dari backroom, tapi aku melihat ada apa itu?
Oh, keju joget. Iya, kalau kalian masih ingat dulu ada yang viral-viral keju joget ya, monster keju joget gitu. Oke, kayaknya dia monster baik ya, nggak mungkin mengganggu kita. Jadi kita pergi-pergi aja sebelum dia berubah pikiran ya. Sebelum dia berubah pikiran memakan kita. Itu keju joget dulu banyak meme-nya. Kita lihat dulu. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon. Oh! What? Cartoon Cat. Aduh. Ai. Ada Cartoon Cat ya. Ternyata di backroom ada Cartoon Cat juga. Aduh. Gatel leher gue. Ah, udah pasti kalah sih kita sih. Udah pasti sih. Mau lari secepat apapun ya kalau monsternya yang ngejar itu Cartoon Cat, udah pasti kalah kita ya. Aduh. Enggak mungkin menang sudah. Ah. Sudah pupus sarapanku ya. Nah kan. Oke, dihancurin kita ya. Cartoon Cat ini kuat banget gitu loh. Enggak mungkin menang kita lawan Cartoon Cat ya. Di pakai apa aja pasti kalah kalau melawan Cartoon Cat gitu loh. Oke, jadi kita langsung saja beralih ke game Stumble Guys versi Rudy Weba. Dan ya, di sini aku pakai skin Naruto Uzumaki lagi. Let's go ya. Kita akan menggunakan skin ini, udah pernah sih, jadi let's go aja kita ke map rahasianya. Oke, oke. Nih guys ya. Oke, kita keluar. Odama Rasengan guys, itu Rasengan besar itu, bukan yang kecil ya. Wow. Oke, sebagai fans Naruto dari bocil, aku kang sih. Sabar guys, kita keluarkan Rasengan kita. Ini dia guys. Oke, Rasengan. Mati dia. Oke, tinggal satu lagi. Mati kalian semua. Easy banget guys. Kayaknya kita harus pakai Sasuke ya, supaya pakai Chidori. Oh my god, kita berubah. Dia pikir bisa berubah menjadi Kurama everybody. Ini dia Kurama everybody. Oke, Musang ekor 9. Tunjukkan kekuatanmu Kurama. Wah, ini mengerikan sekali nih Godzilla-nya nih. Oke, kita serang. Ah, aduh, hampir kena. Ini kenapa tembus-tembus kita ini ke arenanya nih? Pertarungan antara Godzilla melawan Godzilla melawan Kurama, guys. Let's go. Oke, tenang. Godzilla itu bukan apa-apa, Rudy, tenang. Oke guys, kita akan mencoba mengeluarkan Bijudama. By the way, ini bisa mengeluarkan Bijudama ya. Kalian belum tahu Bijudama itu kayak Rasengan tadi lah ya, cuman dia warna hitam dan langsung. Wah, begitulah, nanti gue kasih lihat deh. Oke, kita hajar dulu. Ini kenapa ekornya kayak gini, guys? Oke. Rasakan. Ini kenapa ekornya lancip-lancip kayak gini? Maksudnya kenapa ke atas semua guys ekornya ya? I don't know guys, namanya juga game Stumble ya. Sudah semaksimal mungkin sudah ini. Oke. Rasakan. Nah, itu dia guys, itu dia serangan pamungkas kita ya. Godzilla melawan Kurama, siapa yang akan menang kira-kira ini? Ngapain dia guys? Nggak jelas dia guys. Oke, dia mau menyerang. Oh my god, ini sangat berbahaya. Oh, dia mulai mengeluarkan napas atom. Berani dia, guys. Ayo kita keluarkan Bijudama kita ya. Nah, ini dia namanya Bijudama, guys ya. Oke. Mati nih. Gede banget ini. Mati tuh kadal tuh ya. Oke, kita berhasil mengalahkan kadal raksasa menggunakan. Ya, lanjutin lagi lah ya. Tapi ini beda tempat kayak tadi kayaknya. Oh, masih satu tempat ya. Aduh, pusing kepala aku ya kalau main backroom ya. Oke, Oh, what the fuck? Hah? Hagiwagi? Kok ada Hagiwagi di sini? Tolong lah ya. Kok ada Hagiwagi, guys? What? Oke, kita kayaknya harus kabur dulu dari Hagiwaginya. Ini laju. Biasanya Hagiwagi itu laju ya. Di game Poppy Playtime sih laju larinya, nggak tahu di sini.
Oh nggak ngejar, oh ngejar, tapi lambat banget jalannya. Oke santuy aja lah kalau gitu ya. Kita lewat kanan aja deh. Nggak terlalu laju itu ya, nggak terlalu cepat jalannya lagi-laginya. Nggak apa-apa kita cari kemana ya? Bingung aku sudah jalan keluarnya nih. Kita masuk aja lah. Loh, oh kisi-misi ya? Kukira hagi-wagi lagi. Oke, kita dikejar kisi-misi, tapi laju sekali kisi. Loh, kok di situ sih hagi-waginya? Ini jelas ini, game apa sih ini? Lah, gak jelas asli. Tadi loh dia di... Kota terbengkalai guys yo, let's go guys yo, kita dapat di map kota terbengkalai guys. Dapat apakah kita di sini? Kita lihat dulu ya. Oke. Okay. Apa itu? Doraemon. Hantu do Hantu Doraemon enggak sih? Atau kita harus belok dulu? Aduh guys, sorry. Kurang refleksnya kurang cepat ya. Tapi kita menemukan ini di sini. Ini adalah apa namanya? Skateboard ya. Kita bisa pakai itu guys. Let's go. Kita akan ke sana guys. Let's go. Suara adalah dari belakang guys, nggak kelihatan guys, sorry, seharusnya aku noleh dulu ya. Ingat guys, kalian sebelum nyebrang jalan udah kena apa kau, dia mengejar kita guys, dia ingin mengejar kita. Ayo, tidak kena, kabur dia. Dia cuma bisa serangan dadakan ya, kalau secara langsung kita hindarin. Terlalu cupu dia ini. Nah, dapat. Oke, ini dia. Let's go, kita pakai. Tidak kena. Let's go. Oke, guys. Tak bisa ngejar dia, guys. Tidak bisa ngejar. Saatnya kita selesaikan ini. Kita akan coba ke sana. Dan nanti kita pakai skin dari hantu Doraemon ini ya, atau teke-teke Doraemon guys. Kita akan menebas orang-orang di map Stambul guys. Let's go. Ulala. Tak bisa ngejar dia guys. Dan yap, kita sampai. Kita berhasil kabur guys lewat terowongan, dan dia tidak akan mengejar karena batas kotanya itu sampai situ aja. Dan kita akan pakai skin hantu teke-teke Doraemon ini di map Pipotpus ya. Apa itu? Ada organnya guys, kayak hantu puyang ya, ada organnya juga ya, aku tidak perhatikan tadi guys. Oke guys, ini ya banyak pesertanya guys, ada 7-8 sama aku ya. Kita semuanya kita habisin. Sas, berdarah tiga-tiganya guys. Oke, sangat mudah sekali menghabisin mereka ya. Kita coba lagi, bisa 2 kali 3 kali serang juga udah selesai nih guys. Nice. Aduh, satu aja kenanya rupanya. Oke, enggak apa-apa. Kita selesaikan guys ini guys, dalam timingnya pas ini guys, dia berkumpul di tengah semua. Sah, langsung tertebas tiga-tiganya. Dan benar saja guys, hanya maju-maju. Dan yap, kita sampai di garis finish. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Berjumpa di video-video baru selanjutnya. Berarti ini tanda-tanda. Oh kan, tekan-tekan map rahasia lagi guys. Kita akan lihat, kita akan kok sama. Ambil satu di sini. Belum kelihatan apapun. Oh! Apa itu, guys? Oh my god. I know. Dancing lady Serbian. Kita akan menjauh aja sih. Dancing lady Serbian. Oh, kok ada di sini? Oh my god. Kita akan menghindari ya, kita akan menghindari sebisa mungkin. By the way, buat kalian yang belum tahu, Serbian Dancing Lady itu adalah wanita yang menari sendirian tengah malam di jalanan yang sepi gitu loh. Dan dia bawa pisau biasanya guys ya, jadi dia akan mengejar orang-orang yang lewat gitu.
Ya, walaupun tidak ada korban jiwa sih, tapi itu serem banget ya. Kalian bisa bayangin kalian jalan tengah malam tiba-tiba ada Serbian dancing lady gitu. Oke, sini sudah dapat 3, 2 lagi. Tapi tidak ngejar dia ya. Aku kira dia bakal ngejar loh. Atau belum? Oh, ada. Oh, sama ya. Tadi ya situ juga ya. Kok ada di mana-mana sih? Kita lewat deh, kita lewat depannya deh. Enggak dikejar juga kan? Dan ngejar kan kamu kan? Halo. Itu guys, itu dia. Aneh banget loh, gerakannya aneh banget itu. Siapa yang gak ketakutan ngeliat itu tengah malam di jalan yang sepi, siapa yang gak ketakutan pasti semuanya bakal takut dong. Oke, kita ambil. Kayaknya gak ngejar ya. Oh, dia ngejar. Aduh, merinding ya ketiba-tiba. Oh no. Tinggal satu lagi, ayo bisa yuk. Kaget aku ya, kukira gak ngejar loh dari tadi loh. Oh. Di WFA, dan seperti yang kalian lihat di sini, aku menggunakan skin rahasia terbaruku. Ini adalah Paw Patrol ya. Ini adalah kita tabrak ya, 1, 2, 3. Wow guys, ternyata Paw Patrol ini bisa nabrak peserta sampai mati ya. Oke, kita tabrak lagi nih, 3, 2, 1. Mati kalian. Tinggal 3 lagi guys. Seru juga nabrak-nabrakin orang ya. Oke, naik lagi, mantap. 3, 2, 1. Oke, semuanya terkapar guys. Tidak ada yang tersisa. Kita berhasil menang guys. Saatnya kita ke garis pin. Oke, kita akan beradu dengan Hetayo. Ayo tabrak Hetayo. Paw Patrol nih bos. Lagi-lagi. Sekali lagi guys. Tidak ada babanya Hetayo di hadapan Paw Patrol ya. Paw Patrol nomor 1 guys. Oke, lah kita bikin malu nanti kalau udah dapat crown ya. Oke, langsung saja. Nice. Mantap jiwa. Dapat crown kita guys. Oke.